الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعهوأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقوأنت خير الفاتحين yang saya hormati Abedding, Bezi, Bomoding dan ayah-ayah abang-abang, kakak, adik-adik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama untuk mempelajari satu kita nak buat amal ibadatIngatlah ibadat, satu-satu ibadat jangan kita buat hanya buat dengan turuk-turuk. Buat dengan tiru-tiru. Janganlah buat dengan gamuk-gamuk. Semua tu kita kena buat ala bayinah. Kena ada ilmu. Kena ada khuamru. Naik teladan, naik telayang kita nak pertibat. Sungguh pun kata ngaji ha, bak haji, bak umrah.Tak ada wajib lah bagi orang tak ada nak buat tu. Tapi bila kita nak buat satu rukun, rukun Islam yang kelima, yang mana bukan semua orang Islam boleh buat. Bukan semua orang Islam boleh buat. Dan bukan semua orang Islam wajib buat. Hanya Allah Ta'ala kait di ayat belakangnya, manistata'a ilaihi sabila. Samra puti mi kwam samad tau nanไม่ว่าด้านทรัพย์สินสุขภาพแล้วก็ทางเดินนะคือada ความสามารถ situ ada selamat ada gapusia dia alhamdulillah kita dah lepas apa 7 dah ni hak mula-mula nak gi dan kita mari dengar walaupun kita duk baca dah saya mancai kata for kita nak gi buat umrah kali ni atau nak gi buat haji nah yang mana lambat juga sikit lagi tuSaya mancai kata fok kita keduk kunha kwam rudah baca Allah ni yang mudah. Nah, ada dengan mutu dalam mutu boleh cari witikan tamhad berbagai-bagai. Nah, berbagai-bagai. Yang mana saya pun banyak kali duk ubi apa ni banjai dan satid hok monoro, hok Islam Nara, hok bedding sini pun banyak-banyak kali dah. Tapi orang lain-lain yang mendengar. Nah, orang lain-lain dengar.Ingatlah satu amalan yang letih dan habis duit banyak adalah amalan haji dan umrah. Cuba kita perhati, wak amalan gapo mod pensen? Gapo? Mewah nak wajib dua sunat cari amalan gapo? Tang neui. Nah, sasum ngen pen pi, cadai song sen, dua.Song sen tu misalnya tak boleh buat klik gapo lagi ke anak ke siapa ke wari. Baru habis untuk naik makan, untuk wahaji, untuk kereta, takat patuh bes, semua tu yang. Song sen. Lebih kurang lah dah. Song sen kuah kau belum tak siapa ke ikut lah. Nak ayah tu kena guna duit banyak. Naik mea kita habis duit banyak. Ting ban, ting paraya, duduk rumah atau luk-luk duduk rumah. Kita nak pergi buat beg-beg tu je ke?Sama mereka dah tak apa, saya klik saya panggil haji itu untuk haji, mek haji tahunan ke? Tentang haji ini haji yang mabrur, tidak ada pun lebun dai, tidak ada kata obten dai yuk win sawan ke Allah Ta'ala tahunan dan nan kita japai tam, japai pati batong, rin ru hai ru cing, ru ceng buka gi gamuk-gamuk nah, saya ngaji job Saudi Arabia.Dan ngaji sana, di Madinah, duk nebuk tahun sana, besok jadi wiyakon kepada tokseh-tokseh, besok dek nupung, dan besok orang ajak pergi, bawa pergi dan banyak-banyak lah.
Lepas tu dalam bab ni saya tak ada kena duduk tengok banyak dalam moga banyak acak. Tapi alhamdulillah wala gano pun kita nak kecek negara pun kena tutup tua sikit sebanyak nak tengok gitu dah. Mungkin takut lupa, takut jatuh. Baik, saya tak sini nak panjir dalam pembut. Selagi saya banyai, pihak kongcai, tanya lalu. Yang ada tanya tadi, bos dah tanya, gapo nak tanya tak ni? Boleh juga nak tanya lepas nung cut, wai? Tidak tanya lalu, yuk mertam. InsyaAllah saya top. Kalau saya boleh top, saya top. Tak boleh top, saya kuatkan ban, insyaAllah. Sudah banyai semua, tanya gapo siap, kita break. Sudah break, mari satit kan petibat cing wak kan. Nah, satit we tengok bedding wak Kaabah dah camlong mari insyaAllah. Dengan Makau Ibrahim, dengan Hiji Ismail yang kapa ada, saya akan satit before kita tengok tak lagi. Baik, semua nak wak amat ibadat kita tong rukun kong yo. Rukun umrah, gapo atik. Rukun ke sepos maye, rukun diri kie takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, rokok, iktidal, sujud, neng ke rukun kong lamat. Lalu rukun kong umrah lah, rukun kong had lah. Kenapa namu? Tahu tak apa tu, tak seh tu. Gitu no. Mut pensen. Pasal puas hati kau. Lai tak lai kun tak saya duduk. Duk jumpa, duk temung. Pesan gi tak apa tu, gigi. Boyo gi buat-buat, ya buat sungguh. Klik mari yang main dengar mula. Ya, kuat dulu kena kedok he. Ha. Cing-cing lah, hak ni. Cing-cing. Aku buat dulu kena kedok. Sini tak buat kali hak ni. Pasal kedok haji ku, umrah ku. Ha, mari khamtam dah lah. Khamtam hak ni, mari lancar gi buat dah. Kuam pen cing tong mi khamtam ni, kon ti ajak pai. Baru yang mikan pertena, baru mikan rian ru, baru mikan patibat gapo bak kena mon le. Dang nan, nah. Kita duk baca, duk gapo dah, mari tup tuan sekali pula hari ni cuba kita pakak dengar. Rukun umrah. Nah, saya royak seso dulu, mudah-mudah patu nak royak lain-lain ayat lagi. Pertama rukun umrah ke ihram, niat. Tuk sing tuk yang amal ibadat tong niat. Nah, niat. Dua, tawaf. Tiga, se'i. Empat, tahallul. Kegunting kon pom netat pom. Taunan siang. Nah, bagi umrah. Sekali lagi saya waya, ihram ke niat. Tawaf. Se'i. Tahallul. Gapo tahallul? Hai pin halal sia. Cak kita kena patah lari gapo tak apa dah. Boleh dah. Nah, boleh buat tu yang lain. Tapi panggil tahallul. Doi kan, ผู้ชายโกนผมรวดตัดผมโกนผมที่ประเสริฐกว่าดีกว่าโอเคตีนรวบรามุเยอะเกือบปลายประมาณ1ข้อนี่1นิ้วประมาณ1นิ้วนี่1ข้อนี่ก็ประมาณ1นิ้วล่ะแหมบ่แค่1นิ้วสมมุติเด้อ1ข้อนิ้วนี่ก็ประมาณเสเอจีล่ะโดยประมาณเนี่ยนะอุนมุลาดะลัยฮะดีษนบีตออุนมุลานะก็จบสกะตุสุดอาตอตุปะกายอปะตุรายละเอียดพอเตงอนะเซตอสิเกเจมาซาอัลลอฮ์ดุดีMadinah dia buat gapo-gapo hak tu. Nah, kopo ketik kita buat hak tu. Negi zerah gapo nama tu saya tak siap atibai. Nah, mungkin siapa dia ni pihak uyakon hak gi tu, dia akan atibai kita pula. Kalau saya atibai duk Madinah pergi Masjid Nabi gapo nama lagi ke, panjir lah. Nah, saya nak ambil riang hak kita nak ya. Hari ni, nah, cara buat umrah. Hak lain tu tak apalah. Nah, kita pergi baca, kita pergi gapo dan kita akan dengar dek nu pula. Sudah kita duduk di Masjid Nabi dah. Nah. Kita masuk ni masuk Madinah dulu beding. Beding? Masuk Madinah dulu deh. Ah, duduk Madinah dulu. Patu be turun judah ke turun Madinah ke? Patu dah tahu saya akan binah kita buat lagu mana tu deh. Saya nak kerjanya duduk di Madinah. Cukup dah crop come dot one kita duduk di Madinah. Ingat semaya di Madinah, payam ya, ya hai pelat. Walaupun besok gidah, walaupun tak besok gi pun. Perakan lamat, dengkrang ke Masjid Nabi,
ประเสริฐกว่าบ้านเรานี่ 1,000 เท่านะ 1,000 เท่าเซตอสิปันเซตอสิวายะหัดตุตุได้สุดยอดต่อเซกาเตอร์ JSKSKAtapun lepas ngorek kalau lepas isya kita nak berakak dah duk Madinah nak pergi Mekah. Ha. Nah. Nak pergi Mekah, pergi nak pergi wak umrah. Lah ni wak umrah. Umrah boleh wak telot pi. Wak bila-bila pun boleh. Dan masa dia mai mi kamnut tang pi le. Haji ada chuang welaya dalam bulan Zulhijjah. Nah, 48 Zulhijjah 9 10 sampai 11 12 13 tu. Atu wan wela boleh Zulhijjah hak haji.Bo kita nak gi ke Mekah cat semualah tu bebek sipai semua dah. Nah, bukan sipai hari tu dah, sipai dulu dah. Gapo nama semua sipai. Pakai cut hak nak gi ke Mekah dah kalau orang perempuan. Perempuan baju gapo ke dah? Nah, jangan duk pakai si cut cat.นะไม่จำเป็นต้องสีขาวตะโปสีแต่ตะโปแต่ยังไงชุดชาโอเคจัตเต้ซาลินลาลูดอห์ปากกาไก่บาจูเวลาลูปากกาลาลูดอห์ไก่ดวลลาตุดีโรงแรมมาดินโนบาโปทอลลี่ก็กิซาลินดีอับยาร์อาลีบุลเล่ tapi บาจูที่ต้องปากกานี่ก็ต้องบุบเบ็ดบล็อกเบ็ดดูตาเข็ตอปกระดูเล็บกุเข็ตอร์ jadi kena dokSipek kali pula. Ha, kalau gitu pakas lalu. Nak beli di Madinah kain ehre. Nak awak yak di rumah ni kain ada dah ke? Beli di rumah ke? Nak pergi beli di Abyar Ali Sejid Pak Mikot. Pun ikut. Nah, ikut. Gi siapa di Masjid Zul Hulaifah nama lo ni Abyar Ali. Prakman tua meang Madinah dengan Abyar Ali doi prakman 30 kilo.โดยประมาณนะตัดยาวมาเนอะนะมาดีๆตัวเมืองดูตัวเบมารีอาดักนักกิมก็ประมาณ30กิโลมก็งามาดีเนอะระยะทางประมาณ400กิโลปะลิโมเจก็ต้องไหนแค่ตัวตุ้งอเมริกาสัปปะบายกีสัปปะดีอับยาร์อาลีปะมีกอดปะนอนิยะตุ้งแต่ปะรุกุนแรกสันนิกาตุ้งอิหรอมนิยะตุ้งสุนัขกิโตมานีทั้งหญิงและชายกาลุมานีดอที่โรงแรมต่อสิมานีปุ่งตาดับปองกาลุนักมานีปุ่งหลอกดีอับยาร์อาลีปุ่งบุลิสจิบซาลวะเปลี่ยนก็ลายเล็งมาสุยบซามานีทุมานีชุจีมานีนาบิโอยาต้องมานีสปอร์กมานีจุนุกมานุมานีชุจีสมุBagi orang jate boleh sudah mandi ambil air bau boh di tubuh yang ibu di kain baju yang ibu di kain ere boh di tubuh tahunan orang tino ham tuk yang nam hom kalau nak bubuh kalau tak sih bubuh kau mimpin rai pakai kain ere pakai lek bawah takut cabut beli sekat pingeso ataupun wajak pobezi wajak sani ada PSMB tu dah kena beli nahikutlah hak pasal mana tujuan nak wi kejak kain ihre takut kita tak biasa pakai bab tu leret-leret jijok kan cabut kain ihre cak depan orang ramai lah ha arak kata ali ne cak depan kita tak biasa pakai bab tu pakai-pakai je leret jijok naik footbat kamu jijok kain kita cuh kan cabut kan ha biar ada kat pinggir eh.Kak pinggir, hok nak beli, kak pinggir pasal haji tu ko. Nak beg mana ikut. Nah, pakar. Bukan lepas bezi, molek boleh boh duit sikit sebanyak. Yang dah bawa banyak, sebab bawa banyak lah laki ilik. Nah. Boleh bawa guting, boleh bawa apa ikut ada, boleh bawa tu tak. Pakar. Dalai jamil lagi lah. Tuan-tuan mandi saat ni tu. Pakar siap. Sebab, tubik mari. Ambil semaya lah dah. Ambil air semaya siap. Ambil air semaya siap.Mari masuk di dalam masjid semaya sunat dua rakaat. Kalau perempuan cuang tu mari haid, tak apa mandi sipe siap molek,
Nah, tak ada gapo wak umrah dengar saya nak royak lagu mana bagi orang ada darah haid kau tu. Nah, nak mandi pun mandi, tak si mandi pun belah mandi di rumah remdah. Nah, si pe siap molek gak? Nanti niat sudah. Orang perempuan nanti niat saya nak royak niat lagu mana. Mandi semayalah sunat rakaat. Bagi orang uzur tak mayalah. Nah, tak semayalah dia tu. Semaya sunat dua rakaat. Setengah kata semaya sunat ihram, setengah kata semaya sunat duha kan oleh pagi. Setengah kata semaya sunat tahiyat masjid. Ikutlah nak semaya gapo. Tapi kalau kita pergi tu betul masa orang semaya. Siti semaya waktu juga sejik itu tu. Betul orang semaya waktu. Misal kata semaya waktu asar ke zuhur ke isyak ke ikut. Kita semaya dengan mereka tu dah mada tak kena semaya dah lagi lepas pada tu. Tak apa dah semaya pun. Nak semaya dua rakaat, semaya dah dua rakaat. Nak semaya sunat wuduk pun tak ada apa lepas tak ambil wuduk saat ni. Ikut nah. Kalau lepas pagi sebab begini, molek tu semaya sunat duha. Ada kata sunat ihram, ikutlah. Mai dua rakaat berdoa kepada Allah Taala, kita mai niat rukun tindeng. Saat ni pakai dalam bilik air mana tak ada niat gapo lagi. Pakai kejap molek saja tu baik mari, mari semaya, sudah semaya. Kita niat kata kan umrah ni dah. Orang pergi buat haji pun umrah juga. Orang nak pergi buat haji pun hak ni dia buat umrah dulu. Haji nanti buat bulan Zulhijjah tu. Umrah niat kata kan saja aku mengerjakan umrah dan aku ihram dengannya kerana Allah Taala. Saja aku buat umrah dan aku ihram dengannya kerana Allah Taala. Niat alih hati. Kata dengan mulut labbaik Allahumma umratan. Nah, alaikum ada tu ada dah bagi bagi tu. Labbaika umratan boleh. Ada Allahumma tak apa. Labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Sudah satu dah. Niat sudah dah. Bawa niat sudah dah, kata sudah saat ni, semua kena patah lari tuk yang leh. Nak pakai sabung di mandi di Mekah sebelum nak buat umrah, sabung hok bau-bau mi clean home, tak leh. Nak pakai look link mi clean home, tak leh. Tuk yang ที่ mi clean home, ham. Mai wa ying ri chai. Wiluruh rambut gapo cetena, tak leh. Garu tak leh ke? Boleh. Tapi jangan garu pasang napak sepo kan panggil keng cetenan dulu. Guru-guru garu gitu. Apa pasang garu tu perbuatan pasang nak uluruh kalau molek lah. Orang jate jangan katuk palo. Seluar dalam baju dalam tong ton hai mod leh. Orang jate nah, nanti nak pakai tak ada masalah. Belum nak niat tadi. Cak semua. Baju sakuk, baju apa. Kasut tak boleh pakai. Berjata. Selipar tahun nan. Selipar tahun nan. Jadi semua patah lagi dah patah. Ya ada lah tu. Cuba tengok lah dah. Dah tu banyak karo royak tu. Sudah dah. Sunat bagi orang jata. Ucap talbiyah. Soro derah-derah. Apa talbiyah? Labbaikallahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata rui hengo siapa masuk le sejik nak tawah bawujud patali putih ke? Boleh duk tak kata limun nejeng ngatuk jenera boleh ke tak? Boleh kalau orang ke jatuh ucuruh tak sedap ni ambil kain perung tudung hidup pasal selimut gitu rakwang. Wajatnya nah, jangan ingat. Tak boleh. Nak ambil uang main tuduh pecah weh. Ceroh ni tak sedap tuduh. Tak boleh. Pakai piyoh, pakai apa, tak boleh. Wajatnya ingat. Semua benda sarung, tak boleh bagi orang jatnya. Jadi jahit sepuluh kain sarung. Masa duduk dalai, tak boleh. Dia jahit takut tu, okay? Masa mana tepek, ambil apa, kacing ngonggu main. Kacing tak apa tu. Jangan jadi jahit takut sepuluh kain sarung. Pakai tu duduk dalai, tak boleh. Sebab tu stocking tak boleh pakai. Piyuh tak boleh pakai kerana kepala tak boleh tudung. Sebab tu mayat kalau orang mati dalam ihram
orang jatuh yo kape kat ni. Eh, orang tino dalam ihram tak boleh tudung muka. Yo wen kalau takut fitnah. Boleh katuk muka. Nah. Asal hukumnya tak boleh katuk muka orang tino. Boleh katuk muka, tak boleh pakai sarung tangi. Ingat molek orang tino deh. Muka tak boleh katuk, tak boleh pakai sarung tangi. Stocking tak apa orang tino. Orang jatuh tak boleh tuk yang. Habis. Je tak apa sebab bukan pakai ye. Cicing tak apa bukan pakai ye. Cumi mata tak apa. Cumi mata orang buh tali, sakuk tali. Tak apa, dia bukan pakai ye. Eh, dia tak main pakai ye. Baik, niat dah. Naik kereta. Nah, sekarang tu siapa nak tanya kamu? Rukun rek dan wak dah saat ni, niat dah. Eh, haram. Ada dah? Naik kereta, duduk tak kereta ke? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata gigi sapalah di Mekah. Sapa Mekah suan jai dah gi di rumrem dulu. Gi si pebek si pega po taruh bek tau po. Patu mandi-mandi nak gilah tawaf. Nak buat umrah tadi kan? Kita niat buat umrah Madinah tadi kan? Di Abiar Ali tu. Nah, di Munden Jel Pahat tadi tu. Niat buat rukun tindeng. Mari nak rukun tisong. Ya di bait rongreh mai ke masjid ni. Jalan mari labbaik Allah tu. Tak lebih dah. Orang jatuh di kuat-kuat. Orang tindeng koko ya. Labbaik Allah malabbaik. Jalan mari sapa dalam masjid. Mari siapa dalam masjid, masjid haram, masuk masjid baca lah Allahumma iftah li abwaab rahmatik tu. Baca doa masuk masjid, masuk gi untuk nak tawah. Buat siapa punya nak tawah, berhenti dah talbiah, dah talbiah dah. Lepas tu nak sembahyang sunat tahiyat masjid ke tak? Bagi orang yang mula-mula masuk masjid haram, tahiyat masjid dia kau kekan tawaf nalek. Yuk win. Kalau dia masuk pergi tu orang penuh. Penuh. Pada tempat tawah tu. Penuh. Kau dulu ha. Tak saya kata kau dulu kita. Ok we. Orang kuih sikit. Boleh lah kan nak semayah senak tahan masjid pun. Belah-belah kita tunggu nak tawah tu. Kalau semayah senak tahan masjid boleh. Tak ada gapo. Lepas tu semula-semula. Masuk kare esok lusa tulak tuling tu. Tahan masjid semua lah. Lepas main subuh tak ada kelik ke. Semayah duha dulu pula. Lepas tu kelik makan nasi gapo. Baik, nak mula tawah dah. Tawah tujuh keliling. Nah, mula tawah kena mula di bucu Hajarul Aswad. Bucu Mum Hindam. Misal kata Mum Hindam meja saya ni duduk sini nah. Di situ dah, tempat saya tak ketah tu. Mum Hindam duduk situ, misal dah. Misal. Mula situ, mula di bucu tu. Tak kita nak pergi mula dekat dia, tak boleh. Orang ramah. Mana dia mau nak rem, tawah. Mana orang nak sudah tawah. Duduk situ belakang. Gi betul Mum Hindam, ingat betul dia, jangan betul macam ni. Jangan betul macam tu. Betul ciang. Kalau ni meja ni, ya siliam bunpa. Kaboh tu nak pasang caturat. Kan mudah-mudahan kita ti song mum lagu ni ke. Betul gitu. Ni ciang itu dah. Bukan betul kok ni, bukan betul kok ni. Ciang. Dulu masa saya duk ngaji, ya ada batu cahaya hitam, ya buh hitam, batu hinon hitam panjang. Mudah kita nampak. Lo ni tak ada dah. Batu tu. Tapi api ja dia datang kita tengok molek. Kita gi duk situ, kalau boleh kita hadap ke kiblat. Hadap ke bucu ni, merah ni. Kita hadap kiblat. Kita niat kata ulama khilaf. Nak niat pun boleh, tak niat pun boleh. Sebab apa? Sebab dia kira kita niat dah tadi. Niatullah dah. Niatullah. Sebab semaya kita niat dah takbir tu akhirat. Bawa nak rokok, kena niat rokok pula kau. Kena niat lah kau. Tidak kena niat pula kau. Jadi ulama ada kata amalatullah. Tak kena niat. Ulama ada kata juga kena niat. Kita ambil hak niat bila misalnya. Kita niat paling ke baitillah. Kita niat kata saja aku tawaf baitillah tujuh keliling kerana Allah Ta'ala.
Tawaf ning orang panggil tawaf kudum. Tawaf baru sapa, tawaf masuk masjid, Masjid Haram Mekah. Tawaf kudum. Kita buat umrah, tawaf umrah dipanggil tawaf kudum dipanggil. Sunat bagi orang jate, ingat tawaf kudum ni sunat bagi orang jate, samra break. Dia panggil idribah. Yaitu ambil kain ihram hak di atas ni samo bucul ni alik kane widok bawah tiok. Untuk kejate nah. Bahu dok le luar. Pastu ambil ekor kain ni, nah hak alik belakang sakut tak tahu. Mai berelo alik depan. Hak alik depan tok atas alik belakang. Jadi bahu kiri tudung, bahu kane buka. Dia panggil ittiba. Buat lagu tu nah. Sampai ciang masa itulah. Nah, untuk kejate. Untuk kejate. Apabila dok situ dah niat dah. Bismillah apa ni? Kalau kita boleh kucuk batu hitam, kita kucuk. Kalau boleh. Tapi payah. Kalau boleh kucuk, kita kucuk. Nah, tok dahi di atas batu hitam, kita kucuk. Kalau boleh buat tu. Kalau tak boleh, anrek buat anti song, ke kita tek batu hitam dengan tangan kani. Tetek bismillah Allah kepada tetek jamuh ya. Pak kita mai cup tangan kita. Nung cak kita tek dia, nak kucu tak leh. Waktu anti ning. Hak molek kali. Tak nak buat. Orang ramah. Kita buat anti song ke kita tek batu hitam, kita kucu tangan. Kalau tak leh anti song buat baptisam ke kita akik tangan. Isyarat kepada tunjuk kepada batu, batu hitam tu. Tak usah kucuk. Mai kucuk sebab kita mai detek je kali. Kita kerem tawaf. Niat dah sakit dah. Saja aku tawaf. Tawaf niat duduk sini ni. Jangan boleh lepas. Dan kena rak wang molek. Jangan duduk berhenti lama sangat. Orang belakang duduk dan 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 mai. Sebab bukan kita sore. Orang pin pan pin mun. Duduk letu tu dah. Ramah orang. Okay. Kita niat dah. Kita jalan lagi. Jalan tawaf gitu. Orang jatuh sunat samrob rek arromlu ke wing yok-yok. Nah bagi orang jatuh nah. Bagi orang jatuh retina dan pokatik. Wing yok-yok ni mana jako-jako widuk kaki duk pak tulur. Jangan duk pak tulur bukan pak tulur sangat dah. Pak tulur tak pergi pula. Bukan jako poruh hunga. Hunga apa ni ni? Tak. Nah. Hunga dekat-dekat lah. Jako dekat-dekat. Boleh dan api pengen isteri? Boleh. Tapi dalam pendapat Syafi'i kata air semaya jatuh kena wingat situ. Sebab tawaf kena ada air semaya. Tawaf kekirkan lemak yang ni. Kena ada air maya. Supukan lemak dah. Dari maya dah. Demo lain, Afrika, kos Arab mana semua kata tak jatuh. Hak tu kena wingat. Pihak kata jatuh, kita wingat di atas, dia jijak tumik. Tumik tu tak kestokin. Tengok, tenor. Patah kata terbatah. Nak kata patah tu ambil-ambil maya mula. Pada sudah tak hari aku bila tahu. Cik Rob tu pen syombong nah. Kalau orang ramah main noi kuat neng syombong. Cik Rob. Duk di kak ada orang ramah tak ramah. Nah. Baik. Tawah saat ni tu ambil di bucu ni tawah gira bila-bila doa gapo nak baca mai mi doa tikam dot cok cung wah Rob rek tong doa ni nah. รอบ2ดออนนี่นะรอบ3 4 5 6 7นี่ฮะนี่นะไม่มีบุลีนะบาจอดออะไรก็ได้นะบาจอกรอแอก็ได้นะบาจออัปโปซาจอบุลีนะบาจอดออมุสตันจะมีซาบาวปองบุลีทาดอมาซาลานะจาเลกีรุกุนฮัจญ์อัสวัดมารีรุกุนนี่ซินี่อะดะฮิจิอิสมาอีลอะติซาติดลากีเดอะดะฮิจิอิสมาอีลจังเงมาสุดาลาชัวฮิจิอิสมาอีลคโนออมกีฮิจิสมาเอดุวิดุสกาลิงกะอัมบอห์ kita ออมสบับยาดุปักมาสุบุลิอะปอลกิลัดยาเลกอตุตอลิออมกอนุมารีมุมที่3มารีซาปามุมที่4อนุมุมุมาติเตรมุมที่4ซุนนะห์ kita ลูบยอโอเคปังกิรุกุนยามานียะบุกอซิกิยะบุกอยะตะดะลายะบุกอนาปอลาบาตูseming dinding baitillah tu kita lup doi mai kucup tangi kalau boleh kalau tak boleh tak boleh
ไม่ต้องไปชี้ไม่ต้องไปทำอะไรก็เดินผ่านไปสาปามุมหอนนิ่งละด้านสุดท้ายด้านที่สี่นิ่งอัดดออเจาะจงคือรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวาฟิลอาคิรอติฮาซานะวาคินาอาซาบันนาร์บาเจาไปเรื่อยๆบาเจาไปเรื่อยๆสาปาริบุจูบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบาร์บุลิหนึ่งรอบบุลิหนึ่งรอบปาตุจากอนอบิเลหนึ่งรอบดูรอบอีกรอบปานาปานาน wak gan no no wice kokok tangi kan panak garu tadi pisah kan no dah ah itu panah-panah dah kirotilah tu no wak lagu mana cara we ingat kata rob 1 2 3 4 5 6 7 tu ah gi pula rob 2 rob 2 rob 3 rob 4 rob 5 rob 7 supo sak ning belako meun kan bot lai tapi bagi orang jate bunga wing yok-yok sak ning ke 3 rob rek tau nan.รอบที่4เดือนปกติ5 6 7ปกติแฮตูแฮดานี่รุกุนที่2 ada apa nak tanya ต่อไป sudah dah sudah dah tawafSunnah, ni bukan rukun. Sunnah bagi orang umrah saning, tawah sudah saning, semaya sunnah tawah dua rakaat. Semaya tu cuma mana? Semaya alik belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim duduk cuma mana? Duduk dan pintu Kaabah ke dan ni. Dan ni. Ini duduk dan ni. Ni Hajar Aswad. Duduk dan ni pintu Kaabah. Lepas tu makam Ibrahim duduk sana. Semaya duduk dan ni. Kalau boleh, makam Ibrahim kita maya sini.Kalau tak boleh kita hundu. Tu makam Ibrahim. Tu makam Ibrahim. Nubaitillah nampak tak? Kita main duduk pakai duduk semaya nampak ni? Tunjuk dua orang ni. Kalau boleh. Kalau boleh semaya lagi situ. Kalau tak boleh orang ramai kita kau toy. Toy, toy, toy. Toy sama mana tak, tak apa ikut. Tak boleh semaya juga. Maya mana kau dah asalkan dalam sejik hari. Jangan. Ayuh tulis maya turun rem lah. Maya dah.Tak boleh semai di rumah. Maya dan masjid tahu nan. Kita buat kakari lah. Payuh nampak penuh orang ni. Jijok palo-palo ni. Ni orang sikit tu ke tak ada tu. Ni dia orang sikit dah. Nah. Tu hak tu cip rob je buat. Tak. Baik dah. Semaya sunat tahayat masjid. Tahayat. Saja ku semaya sunat tawaf. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama lancar Fatihah baca.Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa cop? Kera'at kedua pada Fatihah baca. Qul huwallahu ahad. Saleh sudah cop. Doa. Doa. Doa, berdoa, berdoa sudah. Makan air zamzam. Minum air zamzam. Minum banyak. Minum air banyak.Ma'uz zamzam lima syuribalah. Air zamzam ikut kita minum untuk gapo. Jadi. Nak minum air zamzam yang ada doa cepat tak serupa duk makan minum rumah kita mas. Sekarang-sekarang ni. Dan ambil air zamzam boleh gelas cetong je cetong. Sebab tu dah terbekah lah. Saya masa saya ngaji saya goning tapi lah ni saya putih jadi dah bekah je. Alik kane bekas hak tak guna, gelah tak guna lagi. Alik kiri tu gelah hak guna dah. Jetok dia ada di 2 4 buah gelah. Dan gelah plastik. Kita ambil air zamzam bo nak minum dia kita baca bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Dengan nama Allah, ya Allah.Aku minta daripadamu ilmu yang manfaat. Aku minta padamu rezeki yang luah, rezeki yang murah. Aku minta padamu, ya Allah, menjadilah air zamzam ini penyembuh penawar bagi tiap-tiap penyakit. Minum. Dah, minum dah. Minum yang seruak, gok-gok-gok dah. Minum boleh dua, tiga, tegok. Berhenti, minum pula. Minum banyak. Sudah minum tu, kalau habis-habis, ambil lain pula. Dah,
cucur tak kepala ataupun ambil tak tangi pun buat tak kepala kita tu. Eh, air zamzam ni. Sudah. Kalau boleh lepas pada sembahyang sunat sana, kalau boleh gi hadap di Baitillah, kalau boleh ni. Gi di Baitillah, kita hadap dada kita ni widuk rapat dengan Baitillah. Cuang mana? Cuang memhindam dengan bitu Kaabah. Kemit kuah-kuah. Payuh nak buat. Sebab orang nak buat berlaku. Orang berebu. Multazam. Di antara tempat yang Allah Ta'ala terima doa situ. Nah. Kalau boleh. Kalau tak boleh pun. Ah, gilah pula nak buat rukun yang ketiga. Iaitu se'i. Nah. Sudah dah. Niat di Zulkhulaifah tu. Sudah dah kita tahu lah. Nah. Nak pergi se'i. Se'i ni rakyat tangga Praman si Roymit Telarok Sofang Marwah tu lebih kurang dari 400 mik. Ha, kat semua kailu dah serok. Lepas 7 rok, apa kailu? Ha, jale-jale tak apa lah. Nah. Lepas tu, jale dek ni, ia bukan sepuluh kita jale rumah kita. Orang tak ada, dia ni orang ramah. Bukan ramah, kau lama. Nah. Baik, kita hendak lah. Tak usah bawa kita kepala kita, pergi hendak. Masjid Soal, Bukit Sofa ada mana? Ni Hajarul Aswad dah. Bukit Sofa duduk dek tu. Nah. Kalau kita duduk paling belakang ke Baitillah, Bukit Sofa duduk di kanan kita. Bukit Marwah duduk di kiri kita. Tapi tak nampak lah, ya jauh lagi. Ada sejik tu. Sejik luar. Jale. Berkat nak sapa di Bukit Sofa, sunat baca ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Tu jalan belah-belah tu. Tak sampai lagi, baca lagi. Jalan naik duk atas bukit Safa. Bawa sampai duk atas bukit Safa, kita hana mai ke kiblat. Cari tengok molek ada hidup lindung-lindung dah, lindung orang, lindung tiang ke apa tengok. Paling ke kiblat. Kita nak rep se-A ni. Rukun yang tiga. Paling ke kiblat. Kita takbir tiga kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sunat ada baca doa situ pula. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Ada barangan tak ada yuhyi wa yumit. Barangan ada yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Kita ada paling kiblat tu. Cukup kerang deng. Doa. Minta doa. Arai kadai kita nak doa. Dia paling kiblat tu. Tu hadap kiblat. Doa minta. Doa gapa nak minta doa. Autopai yang dua pula. Tiga kali baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Cukup kan tisa. Doa pula minta. Cukup. Yang tiga pula baca sepasang ni. Doa. Haa. Sudah. Dah doa. Kita nak se'i. Niat. Saja aku se'i antara Safa dengan Marwah kerana Allah Ta'ala. Den pai long pai dan kwa ne jalan di kanan ne, jalan di kanan. Kiri orang pai kok ni, kanan kita nak hendak ke? Nah, hendak ke Bukit Marwah. Jalan lagi ada sanyala api cahaya hijau duk di dinding sejik. Nah, hijau. Kiri kanan ada hijau. Sapa situ sunat bagi orang jate ungar kecok anjing. Kenapa dulu yo di tilum situ. Kau Siti Sarah duk Siti Hajar cari air tu. Jadi siapa tu jadi hungarah. Yo lemah. Hungar sapa hijau depan buti jalan peketik. Jalan peketik. Nah, jalan peketik gigi naik sapa sano paling kepada kiblat.
duk alik Bukit Marwah hadap kiblat ya payah. Ya tak nampak. Tapi kita tengok sen lah, sen hok ya kit sen gapo atas. Atas seming ya, atas batu hinon dia tu, kita hadap kiblat, kita baca hok sat ni pula. La ilaha takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Kalau nak baca yuhyi, tak ada yuhyi pun ada ringan lah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa minta. Cukup doa kita, baca pula kerang sisa doa. Cukup baca kerang sisa doa. Mula pula turun pergi kepada Bukit Safa. Berarti kita boleh dah deneng. Ingat se'i ni jang Safa gi Marwah kening. Bukit duk Safa gi Marwah, Marwah kelik Safa baru deneng. Se, kalau orang sejek kita dua je. Ganu mudirah sudahnya. Padang pertama tujuh ganu. Gi kelik ha tu padahlah. Nah. 400 mik serok-serok je tepat 14. Tak tahu apa kelu lah. Pemilik sudah tu. Nah, harok juga lah orang ramah. Gi pula cang Marwah gi ke Safa. Sapa sanialah ijah saat ni. Wing yok-yok pula. Samrap Huchai. Wing yok-yok-yok. Sapa ke sanialah kia api ijah hak depan. Berhenti. Jalan peketik. Jalan peketik naik Bukit Safa. Paling kiblat. Wak sepuluh tadi pula. Takbir pula. Baca la ilaha illallah pula. Doa. Beb nan lek. Dua. Tiga, pergi ke Marwah. Empat, klik ke Safa. Lima, klik ke Marwah. Enam, klik ke Safa. Tujuh, pergi ke Marwah. Ingat, alik Marwah, leki telot. Kalau pia bila pin leku, sedang wah. Tak kena. Cekun, wah khat. Tahu, tengok. Neng, Marwah. Song, Safa. Safa ni leku telot. Sam, 4 5 6 7 kena sudah alik Marwah. Pia gi cet alik Safa tak kena. Ingat molek. Dah kita gi gamang-gamang pakai ingatlah. Tawah pun serupa gi gamang-gamang pakai ingat. Dah moke. Eh, 5 dah. Hai ni ni. Ha tu tahu. Sama-sama gi sekali hok ni kata 5 ni kata ni. Ni kata ni dah 7 cukup dah. Ha dah. Kalau kita langle 5 ke ni ke 7 ni ke 7. Ambil hak sikit nah. Mengan kat kita semaya lah. Kat 3, 4, 3, 4. Tua 3. Ni kau 7, ni kau 7. Tua ni. Sebab kita nak cek sudah mana tak boleh. Hak tawah ni. Dia duduk musim 4 tu lah. Ada pun se'i kita boleh cek ni. Marwah. Ni Safa. Haa. Dia kena sudah di Marwah. Sudah di Marwah. Doa. Doa. Semua saat ni sudah dah. Cukup guting. Orang panggil tahallul. Sengpin rukun ti. Si. Haa, orang tina ruap ambil rambut ya ruap semua. Nah, semua kerak ekor rambut tu peraman seci kerak. Tadoh lah dah, jangan dia jatuh cuma atas lem masjid tu. Tidak camping kerak situ, kerak luar tu pun tak apa. Kerak rung-rung pun tak apa, tapi tak tahlul lagi bangi. Kena terpatah lari lagi lah dia tu. Nah, orang jatuh kalau nak cukur Fabi. Kalau nak guting, guting hai tua. Guting-guting wi tua belah culo supo budak rambut panjang kena guting keru pun tak apa. Neh, orang tak terajuk sana. Orang tak terajuk. Neh, guting-guting wi rata setiap kepala. Sudah tua tahal lul. Sudahlah umrah kita, umrah kerang rek naik ciwit. Sudah. Klik mani-mani-mani saling pakai baju molek dah. Tak apa lah. Nak pakai stocking, pakai baju dalai, seluar dalai tak ada masalah dari jatuh tu. Lepas tu nanti pergi sejik ke, masuk sejik, main semayah sunat tahiyat masjid. Nanti semayah, baca Quran macam apa. Nah, lepas tu nanti semayah waktu. Semayah sejik hari satu waktu, dikuah semayah sejik Nabi neng roi tau. Semayah sejik hari Mekah, dikuah semayah sejik Nabi neng roi tau. Masjid Nabi, dikuah masjid Banrau. 1,000 เท่า 1,000 gi kun dengan 100 เป็น 100,000 sekali semaya sejik hari 1 เวลา 1 waktu di kuala mat ban rau 100,000 เท่า
Kalau gitu klik mari 2 3 boleh tak kena mayat tak apa sebab banyak dah. Gitu ke? Mishai. Ha okey, kawe parok dah boleh sana, lepas tu kan? Pak pon lah kawe 2 3 boleh semaya sejik dak dah lah kawe. Apa parok dah sana tu? Mishai nah. Bukan gitu nah. Jangan dak amal sepore tua dulu dulu ke. Klik Mekah ni tak turun tanah 40 hari lah. Klik Mekah kena pergi sejik bangat-bangat. Rajin-rajin ni dak tak pergi. Ah tu pemahami salah-salah kita dan jangan duk buat satu. Ah tu segi tersedih yang saya royak ni sudahlah umrah. Dia ada khamtam. Kalau ada khamtam boleh tanya, kata ada khamtam kita break. Lepas tu mari satip tadi. Ah dia ada khamtam boleh tanya. Ya. Ya ya. Tubik daripada rumah kita nak pergi tu, nak turun pada rumah lah. Apa yang sunat kita buat? Nah, kita nak tubik pada rumah nak musafir, ambil air semayang. Semayang sunat dua rakaat. Nah, baca doa tubik pada rumah, turun pada rumah sama-sama tu lah doa tu. Nah, turun pergi. Nah, pergi. Tak usah duit ada benda pelik-pelik lah. Nah, kita buat, kita pergi. Nah, nak panggil orang semaya apa kau nama tak ada masalah malam tu tu. Nah, nak panggil orang semaya, nak panggil apa supaya selamat, minta selamat tak ada masalah. Nah, lepas tu kita pergi, klik. Naik kereta di mana atau di tosih janji mana ke ikut lah. Ikut berapa dia letak masa tu. Nah, masalah naik kapal terbang ni, dia kena hutang pelatih ni, yang ni kena 3J. Kon belum nak terbang. Nah, bagi orang yang tak biasa naik kapal terbang tu, bahasa gerung saya takut juga dah. Sebab besar kapal terbang naik duduk guano tak tu. Langit tak sutuk, bombing tak tepuh duduk guano. Nah, kita wasa tak lingo kan, hu'u kita telik air liu. Ya cung ya tu bik. Nah, itu benda-benda. Nah, ataupun nak pergi semaya, duha di masjid kau ikut lah dah. Tak ada masalah lah tu. Klik pun nak turun di masjid misalnya, kalau klik tu. Eh, semaya sunat syukur kau kena mau sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Ha pun tak ada apa lah anak klik tu dah. Ada lagi? Ha tu hak tadi hak saya royak ni tu. Weh duduk codok di belakang tak? Ha tengok tu dah. Tu pakai ye tu tidak mesti pakai putih nah. Tidak mesti pakai putih. Dia tak mesti pakai putih dah. Ini hak saya ajak saat ini. Ini pakai ni lah. Ini tak wah tiok alik khani ke. Okey, tino. Sakut beg ni tak ada apa dah. Bukan tak boleh tak? Aku boleh bokek. Aku boleh bokek lah. Sakut beg tak ada apa. Boleh orang jatuh ke tidak masalah dah. Nah, sikap pinggir macam ni. Bapak? Ada hijau, ada putih, berbagai-bagai lah. Cahaya, kena cahaya apa beli. Kena ada kan, takut cabut, takut lucu. Kita tak biasa pakai. Biasa pakai di rumah kan, kau masuk bilik air tu. Kita tak makan lagi keluar ke mana. Pasal tu mana kena hunga lagi, mana apa. Orang ramah lagi. Ha, jadi banyak pacai nak jadi lucu ke air tu. Banyak karo juga lah dah. Eh, tu orang perempuan dah, ni cara pakai dah. Cara pakai dah. Ada lagu ni lah. Samrop rap pakai baik ni. Eh, pakai tudung bahu kiri, buka bahu kanan ni. Dia panggil itibak bagi orang jantan eh, bagi orang jantan. Kain ni pakai kain ingat orang jantan eh, jangan pakai pesan belik topak belik pusing suk mana suk kilah boh lepas tu jalan perkatung jadi nak jaga tak tubik weh ingat boleh tolak kaki tak tubik deng bedung ba demo bukan sekali nak jijak hok belakang duk dan mah eh jangan duk belik bet ni kejak ni molek ni belik bo belik jadi sepo budak sekolah no eh jalan sepo katung te nah ha jadi pakai kita ada ya cara pakai tu dah ha ni pakai lagu ni patu belik tadi hok dah hok so lagi ni kita lipat sud dalam. Jangan duk belik itu. Nah. Ah lagu tu tak leh nak jalan nah. Geboh satu geboh. Ah ada apa lagi? Ah ni tengok dia buat sat ni nak makan ni. Depan sini nah. Bukan belik sedap.
tok hal ini ngelik kiri kalau kata ikutlah nak mana kiri kanan dak. Tok hal ini mari lipat masuk ni dalam. Nah, lepas tu kilah. Jangan labuh sangat. Labuh ukan jijok. Wi pade-pade dah. Wi naik sikat sikit supaya kita tak jijok tengok kan ni. Ha ni sikat gitu. Kita jijoklah. Kita jijok sikat ni nah. Endak labuh sangat. Ni tak apa ni kau ni nampak labuh ya tak kilah lagi bo kilah naik. Labuh eh. Kilah-kilah sudah ambil kain. Eh? Ha nak biar bakar. Ha, ziyu itu salah wak. Tak ingat dah ni kira-kira ali mu. Abah. Apa satu apa? Kau ni sikit bakar nampak tu. Duduk sini meja nampak. Okey, rumah boleh tengok tik. Ana boleh atas. Oh, tak apalah tu mau tengok dulu. Wi duduk dalam dah leco. Oh, dah leco. Ha. Ada kan dah? Ha, nak sama begitu pun tak apa, nak tok lain ikutlah. Ha. Lepas tu? Lipat, ha, tengok dah. Ingat molek pakar kain ni kadang-kadang pakar tak kena cair nak pun pindut nyatok. Sungguh ni royak ni. Sungguh ni. Lengoklah. Ha. Ha. Weh, arah tak ada juga buku kau ni. Agaklah, tiga sini. Masuk. Ha, apa lah? Dah. Atau lipat sedalai? Lipat dalai. Ha, apa lah? Ha. Jangan belik mai kau ni. Jangan belik susu. Ha. Lepas tu? Kilah. Kilah kau dengan kain. Ha, kilah. Ha, kilah ni so. Lepas tu pakai. Kat pinggir sana. Hot tu. Lepas tu dia boleh serang-serang, dia boleh bubuk. Haa, ikutlah macam mana tu dah. Haa, boleh bubuk. Haa, kalau kita jaga tak apa dah. Kalau kita tak mana, kerupuk-kerupuk tu pihak. Putih lah. Ada atas? Apa dia bunyi, apa dia bunyi lah. Haa, lihat atas, Fezi. Lihat atas. Lihat atas ni, tu depan lah tak? Tak. Pakai-pakai apa dulu? Nak buat mana? Haa. Haa, gitu. Mudah-mudah gitu. Ada ayah ni? Nah, mula-mula kita pakai tu, kita berbau gini dah. Kita pakai put tu kan? Bawa kita nak tawah lah. Bawa kita nak tawah ni dah. Nak tawah. Bawa nak tawah ni. Tak ada kena nak buat yang di Madinah. Tak. Bawa kita nak tawah. Kena tawah. Jadi, makan biasa gini panah-panah juga. Selimut dulu tak apa. Ingat jangan tuduh kepala eh. Rumah dan ni. Ha. Baju makan selalu. Tak leh eh. Kau ni. Kau ni makan kapur. Dua lalu tu makan. Kena pecah tu, cabut semua. Ada semua ni. Baju dalai luar, tak boleh pakai stocking, tak boleh pakai belakang. Kita se'e juga. Kita tawah juga. Ah, ha, benda tawah kata dah. Ya, samrob break. Apa ni samrob break tu lunga. Ada pun sebai macam ni dua tersenak. Satu kata ke okay, samrob break, satu kata cun sit. Boleh duduk macam ni. Tapi wing yok tu samrob break ya. Bagi jatuh dah. Bau. Bau dengan kat abah. Oh, tengok ke DB ni. Abah sah. Ha, tengok ni. Nih, orang arak, orang apa ni, tengok ni. Eh, akan macam tu, dia tawah. Boleh dah? Ni dah, layar dah. Tak apa, terang. Dia terang. Ah, tu, itu ke dah tau ke. Ada? Lagi soalan? Orang tina, nak ehereng lah. Argentina boleh pakai cip macam ni tak apa. Haa, Argentina sepat. Tapi tak ada lah merah-merah tu deh. Cip arah kau dah. Haa, Argentina. Win yok-yok. Haa, Bezi. Besok Bezi satip win yok-yok. Allah kena satip juga. Macam ni kaca ni. Yok-yok ni dia. Haa, tu deh. Kejatin deh. Jakob pandak-pandak ya, bukan jakob panjang tak. Jakob pandak-pandak. Ada soalan?
Ya. Ya. Tahallul ni kita we orang lain kerak. Apa ni? Orang lain kerak. Misal tu sore ni nak we orang lain kerak. Misal tu bezi dah. Bezi wak mula-mula. Saya ni ikutlah. Orang mana pun tak dulu je kerak bezi. Bezi ni atas tahallul lah. Kalau bezi ke kerak orang lain, orang lain kerak. Ada juga lagu tu. Dan ada juga pendapat mengatakan boleh kerak sendiri. Sebab apa? Sebab teng welah lah. Ada juga lah kata pendapat ulama kata sebab apa? Kita waksu habis dah. Tak ada dah benda lagi. Kecuali benda ni. Ada juga kata wak sendiri. Dan ada juga wak orang lain wak kita. Apalah kita ambil orang lain wak guting kita sore. Okay? Nah. Guting pasal mana? Guting kalau nak guting. Rem balik khanil lah dah. Rem khanil, rem. Lepas tu wigato. Lepas tu? Botol laki kalau ngejatuh tok laki ni ada isteri gi sekali boleh lagi kak ngamu bini dia tu. Nah, ataupun tino sama tino pun tak ada masalah. Pakai tino tahlul lah mana? Ayat ngamu jelah. Ha, ayat sikit. Ngamu tu be. Ayat sikit. Ha? Ya hak sungguh. Hak sungguhnya ruap sumu. Ambil macam mu tu perut sikit. Ah, patah kerak bawah. Bawah. Ya. Thompson. Kau ada tren situ halu ah. Kak. Apa nak? Tersikit. Yoga tino nak pramani? Seci. Rambut tu kak. Kalau seci, bawa-bawa. Ada tak tanya? Tanya tak sama lu lah. Lagi-lagi tanya pun boleh lagi. Tak ada masalah. Masalah ayat inna sofa. Nah, tadi saya banyak kata langcak kita tawah semaya sunnah kita hadap nak pergi ke bukit sofa tu dah. Hadap ke bukit sofa kita baca inna sofa wal marwata min syairillah. Ah, boleh jalan siapa? Bawa siapa di atas mak tu kita paling ke kiblat. Nah, sunnah juga kita nak tawah tu kita kata nabda ubima bada Allahu bih. Sunnah kita kata. Kami, saya nak mula sebagaimana Allah mula itu mula daripada sofa. Nah, kalau geti ingat baca kalau tak ingat pun tak ada masalah lah. Nah, adapun ya, kau jalan ni baca rereh kau siapa? Kita pergi ke sofa tu. Kita pergi ke sofa tu belah-belah kita duk jalan lagi tu baca dekatlah bukan tangka duk le sejid pak tawah dah. Bukan duk pak sejid pak tawah ni baca dah jauh lagi. Kalau ni tak tahu ya sekat kok mano jalan kok mano tu. Sebab dia dia buat tujuh mana ya katuk je tu. Kita kena om. Jalan tunjuk luksan mana pergi kalau betul-betul tak jauh mana kan kena lekok-lekok jauh. Nah, ya ada wak luksan kan hidup buat tak sudah lagi. Dekat dah sebab dengan bukit Safa baca inna Safa wal Marwata. Sudah. Tak sampai lagi, baca lagi. Kan orang ramai nak jalan deras tak boleh kena. Nah. Baca dia. Weh? Tak pada kunci apa? Sofa ada lenung kalau batilah di sini. Kalau kata sofa ni kalau kata batilah kat ni. Ah, kalau batilah lenung. Batilah kat ni. Kita paling belakang ke batilah. Sofa ada balik kat ni. Sofa ada ni. Jadi mula start ni, belah ni. Ha. Jalan balik kat ni, jalan. Jalan kat ni. Jalan kuar eh. Jalan kat ni. Jalan kuar. Tengah ni orang tolak orang. Ya ada api hijau. Api hijau dua. Apa api hijau kena nyok-nyok-nyok. Bagi orang nyata. Apa hijau lagi? Satu. Satu. Ini kapal. Mampu. Mungkin sofa, klik sofa, hati juga ni. Sofa keliling. Sofa keliling. Apa hijau? Jangan. Apa hijau ini? Jangan. Apa ni? Dua. Ni baru ni. Aku. Apa? Ki bulu sekali. Ye pun ni kan? Dia ni. Busi-busi apa sini dah? Ni kali yang ni dah kata dah. Ni. Ni dah. Ni sini ni. Ni sini. Tujuh dek ni lah. Nombor tujuh sini. Tujuh sini ni.
Cukup. Tahan dulu. Dah, tahan dulu. Kita tak sah kangun hawa haji ke umrah ke. Ya tak ingat we baca itu. Tak ingat we doa ni. Benda doa-doa baca dia tidak jadi syarat, tak jadi rukun kali. Eh? Ya tak jadi hak kena baca. Tak ingat we inna safa apa tak ingat belik. Nah labbaik Allah tu nah labbaik Allahumma kala misalnya dah tu belik. Tiwe sudahlah tak ingat do kreat nak gitu. Tak usah do kreat lah. Nah, semua baca-baca ayat saat ini tidak jadi rukun ataupun syarat sah umrah haji dak sekali. Ya dak diperbuat teh. Cuba kita tengok. Dia buat. Nah, hok ni keliling. Hok ni hunggah lagi mai lagi mari. Kalau gi buat haji pula melatar pekong bok. Umrah Aqabah, surah Wusta Aqabah. Biar tidur. Biar kutik nak batu. Ingat kau budak dak main gitu dululah deh. Semain-main. Dia buat. Ya dak di perbuatkan ketam ya pai rawe do kriak kata eh sudahlah tak ingat we dah sah nak baca qira'e piye tawaf piye sa'i kedai saya dah sat ni eh ambil qira'e mari baca nah ana besarnya ingat nah piye wak metu wak gapo piye tu bib pitu masjid dia ketak situlah panak jadi piye tu bib pitu sejik luar pun luar di piti sepek. Oh, boh tu be tengok tak ada mutu. Ya ada hak pasang hak demonia. Ha, pasang gi untuk cara lagu tu. Ada wei nah. Ada seluk. Ada lagi soalan? Eh? Aku boleh nak tanya banyak kata tak faham. Ha. Tak boleh royak. Dia betul dengan cara hak demonia. Hak demonia tak betul nak faham. Ya. Ya. Tak apa. Ya dalam pak mazhab ni hak Abi Ismail mazhab Syafi'i. Ingat kalau siapa pergi kata tepuh yang tertino tak berlapik jatuh Ismail. Tawah kena ada Ismail. Pak boleh jatuh Ismail nak gemik mano. Nak tubik dalam wong tu pun. Susah. Nak tubik dalam wong tu tawah tu. Bukan seni. Lagi ambil air semaya. Jauh pula dah tu. Mari pula. Tapi mujur ya. Tawah ni ya kita boleh tawaf ta. Nak rob ta dah le. Bukan rem neng mai dah. Eh? Gatung suami isteri. Tak ada jadi masalah. Orang lain pada masyarakat Syafi'i. Gatung. Gatung sini, gatung di gun ini. Gatung ini. Tak apa, ada kat pinggir ke? Tak apa, boleh. Amba pernah bawa perempuan. Umur tinggal sikit dah. Adik ni lima orang. Berjujur tau lah. Umur sikit lah. Tapi kuat nama ni. Amba bawa tu banyak kaya reti nak amba ikat kain. Kain siap. Lepas tu dia pergi. Lepas tu isteri yang murid depan dia tanya rupi nama kata Mek boleh pergi ke habis demo ni? Lalu isteri kata pergi mana pun habis. Nah, dia tawah ni dia tepat sepik. So ni kalau kita tawah 7 keliling siapa ke keliling habis set keliling habis set tu kita kena keluar siapa tepat erat ke start tu dah. Kita kokogi kita keluar bit luar dah. Maknanya bawa kita duk rob cik ni kita payam ti wong kuang. Kita mudah tubik. Kalau kita mudah. Tapi tawah ni molek wong kep lah. Kau dekat Baitillah ying di. Mula-mula. Tapi bawa nak sudah tu kita payam witi wong kuang. Kalau duk tu wong kep pula nak boleh tubik tu dia serok pula. Dia tak boleh kena pergi nak boleh ketubik. Kita tubik nak kat tangi kalau duduk dalam. Tepat luah kalah dah tepat tu. Eh tepat luah kalah. Luah lah tepat dia tapi dia orang ramai luah setengah mana pun ya. Dia sepik lah jadi penuh dengan orang. Dia ada setengah. Hujak ni orang luar negeri orang ke Pakistan Allah tu bukan apa tu dah. Dia tempat tu. Itu dia pergi.
Yang mari belah rumah kita ni ada pelecak tu. Putus robok ni. Putus robok. Turki dia give satu. Dia masuk-masuk belah rumah kita. Turki yang gatung bumbu lagi. Kau yang buat dia kat apa? Mota kita ni belum tak lepas itu duduk kat kau ada problem masuk. Ni dia punya orang setengah-setengah tu satunya tempat tu tempat uji ya. Tahu mana kita sabar. Kita kena ingat jangan begitu sakit diri kita dan jangan kita menyakiti orang lain. Kita nak buat misalnya pergi kucuk batu hitam. Kucuk batu hitam sunat ya. Bukan tak kucuk batu hitam umrah tak sah haji tak sedek. Tapi bila kita nak pergi kacang pergi kucuk, hingga kita ni menambung geboh jejak atau pergi sigung orang lain. Sigung orang lain hari nak buat sunat, pergi buat hari. Ya. Jangan sigung orang, ambo kena sigung tak? Perempuan pada Indonesia yang masuk rapat gitu dia belakang ni selalu kan jangan kita masya Allah ada sungguh dah masuk siku paling dia punah siku dah dia punah pula kita punah kita kena bila satu baru dia gemgak dia paling kita petuk dengan kabar pusing masya Allah. Kalau tawah tu kena rawang bahu kiri dah. Tawah tu rawang bahu kiri kita jangan lut daripada tua akan Kaabah. Jangan lut. Sebab tu kita tawah kena jadi wong kelom. Dan bukan jadi siliam dak. Kita kena start semula. Satu. Sama situ semula kan. Mana keliling itu suatu perilah kat depan ni. Macam kita kita jepang tepal. Kita jepang mula dija. Aku remoh bangkon tu tak ada siapa tu nak orang di akhir dia ada tu. Mana? Oh, sini ah. Dah tengok dah ni batu hitam dah. Apa ni batu hitam ni? Hajarul Aswad ni, ani orang ni. Dulu ya ada orang sini, kita main niat sini. Lari dia lagu. Pada. Okey orang ada lari lagu hijau. Ya ada hijau ada di sejik. Di baju batu hitam. Kita main duk gini. Kadang paling itu bulu tak boleh. Tak apa dulu. Bawa nak gigi kita betul. Jangan gigi gini. Kita paling gini, bawa nak gigi kita gini. Bawa kita gigi. Kalau kita gigi dengan lagu ni, tak kena lah. Ia kena bahu kiri kita duduk di tuakan. Nah, gitu nah. Bahu kita kena. Dan jangan masuk dalam ni. Saya ajak tadi ni. Jangan masuk dalam ni. Alek enjej mah. Gilat kau ni tu becuh lek ni. Labolah serak misal. Tak sah dah tawah tu dah. Sebab Haji Ismail ke suwanda kong Kaabah juga. Kita tawah syarat Kaabah semua tu duduk kena duduk nok tua kita. Sebab tu pia gi jijak. Ni Kaabah dah. Haji Ismail apa dah tu? Apa dah tu? Ni dia tunjuk gambar atas. Gambar bon dah. Lagu ni. Dan jangan gi jijak di kop di buah Baitillah. Misal apa tak boleh, ya ada buah ya dah. Ya besar lah buah. Jijak birah ni jijak gi. Gi gitu. Di sepak tu. Nah, gi jijak gi gitu. Jijak tak buah ya ni. Tak boleh. Sebab buah tu saat ni pun, suan dengan Kaabah kau. Berarti kaki kita duduk dalam Kaabah dah. Kita kena tang tua ni duduk nak Kaabah. Nah. Sebab tu tak sewi masuk dalam ni, tak sewi tangi duduk jamuh satu. Jadi tangi kita masuk dalam Kaabah. Kita kena duduk tang tua ni duduk luar Kaabah. Tekoh tawah dah. Tekoh lain pergi masuk lain, ada masuk cari. Pergi masuk semaya dalam ni, tahu kat semaya dalam Kaabah. Ni, carilah wila mana ada. Itu Haji Ismail, kong tu. Masuk semaya dalam tu, tahu kat semaya dalam Kaabah. Ustaz, ambo tawah. Nak masuk dalam semeta kat Kaabah tu dah. Lecek. Kena kepik demo lah. Hello lah. Ni, semik dekat Kaabah dah. Sini ke situ lah. Ambo masuk pergi park tu dah tak kepik. Wih, ambo tu bing. Ambo tu bing ni ambo duduk-duduk ni. Sini-sini. Dia lepas makan boleh sikit lah. Tapi dia sepik lah. Dia riak. Ambo tahu sekali tu ambo tengok masa. 45 minit. Dah. Lepas tu ambo tawah lah atas dek ni pula. Ambo unggah lah tawah. Sini ke Pebu. Jalan. 45 minit hati ni unggah. Biar nak tawah chan song, chan sam pun boleh. Tapi telar rob tu tahu. Oh, kapti. Ini memang orang motor. Oh, ini lebih. Ambo tawah tadi. Tapi ada atas tu ya besar luah. Tak. Kena tujuh rob sepatu lah kok. Lepas tu telar rob tak tahu. Tak ada.
ni. Tarik mana? Ha. Boleh dia bawah lah. Eh, ni. Break dulu ke mana ni? Okey, ha. Urin akhir masjid. Kau mau dia sikit. Ha, bedeng kata break dulu, berhenti sementara. Nah, makan air, makan roti, lepas tu kita saya nak satin. Nah, satin nak. Nah. Insya-Allah, nah.